senilai 96 juta. Yang saya hormati rekan-rekan anggota forum koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunes, hari jadi Kota Pontianak yang ke-248 dirayakan dengan sangat meriah di Kota Pontianak. Hari jadi Kota Pontianak yang jatuh pada Rabu 23 Oktober 2019 ini dirayakan di Taman Alun-Alun Kapuas Kota Pontianak dengan dihadiri oleh ribuan warga masyarakat Kota Pontianak. Dengan menggunakan pakaian khas Pontianak, yakni baju teluk belanga untuk pria dan pakaian kurung untuk wanita, ribuan masyarakat tumpah ruah di Taman Alun-Alun Kapuas untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Di usianya mendekati 2,5 abad, warga Kota Pontianak pun berharap pelayanan di Kota Pontianak dan berbagai fasilitas di Kota Pontianak akan berjalan lebih baik lagi. Dan berikut adalah berbagai harapan warga Kota Pontianak yang telah tribun lampu. Aman men deh. Tahan ba lo ma. Ini lagi Bu. Halo, nama saya Oli Madita, saya dari Pon Melayu Pontianak. Selamat ulang tahun kepada Pontianak ke-248. Semoga sukses, jaya selalu. Dan kedepannya semoga tidak macet lagi. Nama saya Rizky Lanusita. Selamat ulang tahun untuk Pontianak yang ke-248. Semoga di tahun ini bakal lebih maju, pembangunannya bakal lebih berkembang, dan perekonomiannya lebih meningkat. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilafi Indonesia dari SMA Al-Azhar. Harapan buat Pontianak kedepannya lebih baik lagi dari sekarang. Semoga apa yang tadi diomongkan sama Pak Miji terlaksanakan semua. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazla Melita dari SMA Islam 10 Al-Azhar. Semoga Pontianak makin maju, jembatannya ditambahkan lagi biar gak macet, dari Siantan, dari mana. Pokoknya semoga Pontianak makin maju.